Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Kaleb dan Yosua. Ada sesuatu yang spesial dalam diri mereka sehingga mereka berbeda dengan 10 pengintai yang lainnya. Karena itu kita akan sama-sama belajar hari ini. Sebelumnya saya ajak setiap Anda berdoa, kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk kami mengalami hadirat Tuhan, untuk kami dijamah oleh Tuhan, dan kami terima impartasi yang daripada-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap dibangun, kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Woo! Come on, semua bertepuk tangan yuk buat Tuhan. Siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk kembali lebih sungguh katakan bila ku. Yes, amen, Tuhan.
Yes, bila kau di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Lebih sungguh katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Yes, haleluya. Kemuliaan yang lebih meriah dong buat Tuhan. Woo! Yes, semua bertepuk tangan yang lebih sungguh buat Tuhan. Here we go. Hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Kami terpana Tuhan akanmu, terpana terteguh aku dibuatmu. Sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Go on. Hadirmu mengubah sifatku, gelapanku tak dapat ku melukiskannya. Hadiratku, hadirmu Tuhan, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku tak dapat ku melukiskannya. Hadiratku, seribu rasa. Tuhan, ku kagum seribu rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Yes, amin, amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu. Yes Tuhan, kau selalu dekat dengan kami. Come on. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat hadiratmu melingkupi setiap kami, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Engkau mengubah kami lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari bersama katakan, hadirmu mengubah sifatku. Yes, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, sungguh hadirat-Mu yang mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Amin, amin.
berkekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Bersama katakan hadiratmu, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia.
Untuk selamanya hiduplah dalamku, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam harapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Ora mayasya nama takara marama, ora mana ya nama rama. Kirala mayasya nama takara marama, ora maya nama yasya kara marama. Kirala bayasya kara mara 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 lamaya, kura mara maya nama mara lama. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Beritahukan kepada kami Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu, isi hati-Mu. Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh mendengar. Kami tahu Roh Kudus ada sekarang juga ya Tuhan, mewahyukan kepada setiap kami semua, sehingga kata demi kata ya Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang Kau katakan dalam hidup kami yang mengubahkan hidup kami. Itu yang kami perlu ya Tuhan, menjadi guidance buat setiap kami untuk kami menjalani hari demi hari. Tuhan, menjadi rema yang sungguh-sungguh membangun hidup kami. Karena kami mau Tuhan di dalam mengiring Engkau, kami bukan menjadi seperti ini biasa, tetapi kami mau menjadi lebih luar biasa di dalam Engkau. Amin. Karena itu hari ini bicara kepada kami ya Tuhan. Bahkan setiap kata demi kata, sungguh-sungguh itu merema, tersimpan dalam loh hati kami. Amin. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap benih firman Tuhan itu pasti bekerja sesuai dengan waktu Allah dan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap hari ini Tuhan untuk kami dengar apa yang menjadi perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda melalui firman Tuhan ini. Ya, saya berdoa biar penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupanmu. Sehingga kalau penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita,
Maka segala sesuatu yang kita pegang, Bapak Ibu Saudara, sekalipun itu sederhana, sekalipun itu kecil, jangan pernah anggap remeh itu. Karena kalau ada penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang mungkin, oh ini biasa, sederhana. Tapi itulah menjadi, dipakai Allah untuk membawa Anda menjadi luar biasa. Katakan amin. Penyertaan Tuhan itu perlu. Karena itu saya berdoa, biar setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini juga dengar firman Tuhan, Anda disertai Tuhan. Percaya dengan saya, katakan amin. Hari ini saya mau menyampaikan tentang Kaleb dan Yosua. Ya, mungkin Anda pernah dengar peristiwa ini, tapi hari ini kita sama-sama belajar apa yang mau Tuhan katakan buat kehidupan kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, lalu kita lompat ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saya akan baca, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kita lompat ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu Saudara, ini kisah 12 pengintai. Ya, Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Di salah satu di antaranya itu adalah Kaleb dan Yosua. Dari 12 itu diambil setiap orang itu satu orang itu kepala dari setiap suku. Lalu diutuslah 12 ya, karena ada 12 suku Israel diutus. Dan dari 12 itu ada Kaleb dan Yosua. Nah, dari 12 itu akhirnya setelah mereka mengintai tanah Kanaan itu, mereka kembali kepada Musa. Lalu mereka memberikan laporan selama mereka mengintai tanah Kanaan. Kalau kita lihat ya di ayat sebelumnya, yaitu Bilangan 13, ya saya akan baca. Dikatakan seperti ini, di Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-30, mulai dari 27 aja dikatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Jika keturunan enak telah kami lihat, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
negeri yang kami telah lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, 10 itu memberikan review gitu ya, dari apa yang mereka lihat ketika mereka di tanah Kanaan. Wah, itu orang-orang enak ada di sana, perawakannya tinggi-tinggi. Kita ini seperti belalang. Mungkin itu tanah Kanaan itu sesuatu yang menakutkan. Memang benar ada susunya, ada madunya, berlimpah gitu. Tetapi di sana tantangannya juga luar biasa gitu ya. Orang-orangnya besar-besar, perawakannya besar-besar, itu menakutkan. Mungkin seperti itu. Nah, mereka mengatakan fakta, mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi berbeda dengan Kaleb. Dia berkata, memang benar seperti itu, tetapi kita pasti bisa mengalahkannya. Demikian juga Yosua. Yosua berkata, kalau Tuhan itu menyertai kita, kita pasti akan bisa gitu ya. Memang benar itu semua. Dan luar biasa yang firman Tuhan ini katakan. Apa yang terjadi kepada mereka 10 pengintai ini? 10 pengintai ini dikatakan bahwa mereka itu binasa kena tulah. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka itu bisa memasuki tanah Kanaan. Kita belajar dari Kaleb dan Yosua ini. Apa sih yang mereka punya dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa memasuki tanah Kanaan? Saya mau beritahukan kepada setiap kita semua. Tanah Kanaan itu adalah perjanjian Tuhan untuk kita semua masuki. Itu untuk bangsa Israel masuki gitu ya. Tapi kenapa yang lain yang Kaleb Yosua bisa masuk tetapi yang sepuluhnya ini mereka tidak bisa masuk ke sana gitu? Pasti ada rahasianya, padahal tantangan yang dihadapi itu sama. Yaitu apa? Ya tanah Kanaan itu. Di mana ada susu madu yang begitu melimpah, di situ luar biasa, tetapi tantangannya juga luar biasa. Karena itu kita belajar dari Kaleb Yosua ini. Apa yang kita pelajari dari Kaleb dan Yosua? Yang pertama, ya, saya mau beritahukan begini. Dalam hidup ini ada perjuangan. Dan untuk memperoleh sesuatu itu, ada perjuangan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah bayar harga yang harus kita kerjakan untuk kita itu memperoleh sesuatu. Tanah Kanaan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, berlimpah susu dan madunya. Dan itu adalah janji Tuhan untuk setiap kita. Dan untuk memperoleh itu semua perlu perjuangan untuk memperolehnya. Bapak, Ibu, Saudara, di mana ada kemuliaan yang besar, disitulah ada tantangan yang besar. Di mana ada berkat yang besar, disitulah ada perjuangan yang besar. Di mana ada promosi yang besar, disitulah ada proses yang besar juga. Karena itu, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu pasti akan menepati. Tapi bagian kita adalah, maukah kita menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita mulai mengeluh, ataukah kita mulai bersungut-sungut sama seperti bangsa Israel. Ketika dia mendengar itu semua, bangsa Israel langsung bersungut-sungut. Saya lompatin tadi, kalau Anda baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-35. Di mana itu bangsa Israel bersungut-sungut dan Tuhan mulai murka. Tuhan berkata seperti ini, bangsa Israel tidak bisa lihat ya. Penyertaanku, bagaimana banyak mujizat demi mujizat terjadi di depan mata mereka. Tetapi mereka itu masih tidak bisa lihat itu semua. Yang keluar dari mulut mereka hanya cuma sungut dan sungut gitu. Mereka ini tidak bisa melihat apa yang Yesus lihat. Sehingga apa? Sehingga mereka itu cuma terpatok dengan apa yang ada di kepala mereka dan apa yang ada di mata mereka. Kalau mereka melihat orang-orang yang enak, kalau mereka melihat perawakan yang tinggi, mereka tidak pernah melihat bahwa ada susu dan madu di sana. Dan bahwa itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Tapi yang mereka lihat selalu kesulitannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau seandainya kita bisa melihat apa yang Yesus lihat, maka saya percaya hidup kita akan jadi luar biasa. Hidup kita akan jadi luar biasa. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah bisa melihat itu. Dalam hidup ini, Tuhan sendiri berkata bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Paulus berkata, kita ini sedang melakukan pertandingan. Pertandingan, jangan menoleh ke belakang. Kita ini harus seperti petinju katanya. Kita ini hidup ini perjuangan dan pertandingan. Ada sesuatu yang perlu dimenangkan. Perlombaan yang perlu dimenangkan. Karena itu untuk mendapatkan sesuatu perlu yang namanya perjuangan. Kita tidak bisa cuma sekedar santai-santai biasa-biasa gitu ya. Kita mau sesuatu yang luar biasa. No.
itu sebanding. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, bayar harganya yang besar. Kalau Anda mau kemuliaan yang besar, lakukan yang besar. Kalau mau dipakai Tuhan secara luar biasa, ada proses di baliknya, jalani itu semua. Hadapi itu semua. Kalau mau gaji besar gitu ya, bekerjalah yang maksimal. Bekerjalah yang luar biasa. Jangan cuma sekedar mau gaji yang besar tetapi bekerjanya yang biasa-biasa saja. No, itu berbanding sebelah. Itu sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau mau sesuatu yang besar, kalau mau tanah Kanaan, hadapilah orang-orang enaknya. Kalahkanlah itu semua. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Yosua. Yosua berkata seperti ini. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya, katanya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, gitu ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Loh, ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan. Tapi masalahnya kita harus berani menghadapi orang-orang enak itu. Sometimes hari ini kalau mungkin Anda mengalami masa sukar ya. Anda mengalami orang-orang enak dalam kehidupan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda tidak bisa abaikan itu. Kita tidak bisa pura-pura tidak ada itu. Tidak bisa. Itu ada di depan mata kita. Itu semua ada di depan hidup kita. Kita tidak bisa pura-pura itu tidak ada. Kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita hadapin. Kita masuk. Dan Anda perlu tahu satu hal. Kalau itu memang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, Dia Allah yang akan menyertaimu. Dia Allah yang akan menyertai engkau. Jika Allah itu berkenan, Dia akan menyertai, memberikan semua itu kepada kita, kata Yosua. Karena itu, saya mau beritahukan kepada setiap Anda semua, hidup penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, kita hadapi. Jangan kita lari, bahkan kita mengabaikan itu semua. Atau kita pura-pura itu tidak ada. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Anda bisa mengalahkan itu semua, tanah Kanaan akan Anda duduki. Tanah Kanaan akan menjadi milik Anda. Katakan amin. Menjadi seperti Kaleb dan Yosua. Jangan menjadi 10 pengintai yang lain. Coba lihat, semua bagiannya sama. Porsinya dapatnya sama. Tuh, itu Tuhan apa ketika Musa mengirim 12 itu, sama semuanya. Mungkin seandainya ini enggak ada ya, ini cuma berandai-andai. Saya percaya bekalnya juga sama. Saya percaya semua yang dibawa itu juga sama. Seandainya bawa makanan, bawa perlengkapan segala macam, semuanya sama. Tetapi kenapa endingnya bisa beda? Yang 10 tidak masuk tanah Kanaan, tetapi yang 2 masuk tanah Kanaan. Itu apa yang beda? Itu karena apa yang ada dalam diri mereka, itulah yang membedakannya. Mari kita sama-sama menjadi seperti Kaleb dan Yosua. Ini memang ada orang enak, tapi kita tidak membesarkan itu. Dengar saya baik-baik, masalah itu bisa menjadi kecil kalau kita kecilkan. Tapi masalah itu bisa menjadi besar kalau kita besarkan. Jadi dengan kata lain, itu semua tombolnya ada dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah. Tapi kalau kita katakan iya masalah yang kuhadapi, seperti yang Kaleb katakan, dia katakan ini seperti ini, ayat yang ke-30. Dia katakan seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Karena dengar yang 10 ngomong gitu ya. Lalu mereka mulai gusar. Waduh, bagaimana ini? Kita nanti mati. Memang tuh di Mesir enggak ada kuburan yang baik. Kita harus mati di sini, bla bla bla. Mulai itu, mulai bangsa Israel mulai ini dan itu. Tetapi Kaleb berkata, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Bukankah tantangannya sama? Masalahnya sama gitu ya. Orang enak yang dihadapi juga sama. Tetapi kalau masalah itu kecil, mau dibuat kecil bisa jadi kecil. Tapi kalau itu masalah kecil, kita mau buat itu jadi besar, akan jadi masalah besar. Jadi tombolnya itu ada di tangan kita. Sekalipun hari ini kita menghadapi orang enak yang besar itu. Tapi ketika kita berkata kita tidak membesar-besarkan itu, tetapi kita membesarkan Allah kita lebih daripada orang enak itu. Maka saya percaya kita pasti bisa mengalahkannya. Kita pasti bisa mengalahkannya. Hari ini saya mau berkata kepada setiap Anda semua, bangkit sekarang. Ayo setiap Anda harus bangkit. Jangan mau terpuruk, jangan berdiam diri. Anda tidak bisa abaikan apa yang Anda hadapi hari ini. Anda tidak bisa singkirkan itu. Atau Anda pura-pura aduh hilang aja dari kepala saya. Enggak bisa. Anda harus hadapi itu. Saya mau katakan jangan stres, jangan depresi. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita pasti bisa mengalahkannya. Katakan amin. Kita pasti bisa. Jika Allah, jika Tuhan itu berkenan kepada kita, Dia yang akan bawa kita masuk. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, hati saya ini seperti
meluap-luap rasanya. Mau berkata kepada setiap Anda semua, saya percaya itu adalah Roh Kudus. Mau berkata kepada setiap Anda semua bahwa ayo setiap jemaat Tuhan harus bangkit. Jangan terpuruk, jangan berhenti di sana. Benahi diri, bangkit dan jalan lagi. Kenapa? Karena itu tanah Kanaan disediakan kepada setiap kita. Katakan amin. Karena kalau kita berhenti cuma di sini saja, maka nasib kita akan seperti 10 pengintai yang lain. Kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan itu. Poin yang kedua, apa yang kita pelajari dari Kaleb dan Yosua? Poin yang kedua, dikatakan di ayat yang ketujuh demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kok bisa? Itu secara mata itu tidak luar biasa. Secara mata itu memang sulit. Secara kelihatan itu bagaimana kita ini belalang. Mereka itu, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Mereka perawakannya tinggi-tinggi dan besar gitu ya. Sementara kita ini seperti belalang. Belalang itu kecil, tidak ada artinya. Gitu. Tidak ada artinya, tetapi kenapa mereka bisa berkata bahwa luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Yang kita pelajari dari Kaleb dan Yosua adalah, yang kedua, mereka itu punya perkataan yang membangkitkan iman. Perkataan dalam hidup mereka itu membangkitkan iman. Oh, ini sangat perlu. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simpel. Tapi kadang kita ini sering lupa. Kenapa? Lupanya bukan karena lupa, tapi karena tekanan yang begitu menghimpit mungkin dalam hidup kita. Karena ketika kita melihat orang enak itu yang begitu tinggi, kita cuma seperti belalang. Ketika kita lihat hidup kita tanpa kita sadari langsung keluar dari mulut kita. Apa? Waduh, cilaka. Tidak mungkin bisa kita ini. Tidak mungkin mampu ini. Terlalu besar, terlalu kuat, terlalu melampaui dari apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Itu mungkin kita tidak mau kayak gitu. Tapi kadang tanpa kita sadari kita bisa seperti itu. Tapi mau tidak hari ini belajar seperti Kaleb dan Yosua. Itu negeri luar biasa baiknya. Saya pikir ya, apakah mereka tidak tergoda untuk ngomong apa adanya? Mungkin tergoda. Tetapi mereka ngomong luar biasa baiknya. Kenapa bisa lihat kayak gitu? Karena mereka itu melihat apa yang kebanyakan orang itu tidak lihat. Itu sebenarnya poin berikutnya. Tapi ini saya mau konsenin dulu. Apa? Mereka itu memperkatakan yang perkataan iman, yang membangun iman. Perkataan ini benar-benar berkuasa. Perkataan ini benar-benar berkuasa. Kalau kita terus berkata-kata yang sia-sia, yang tidak membangun, yang rasanya itu sebenarnya bukan itu yang mau kita ini ya, tetapi itu keluar dari mulut kita, maka itu yang akan kita dapat. Itu yang akan kita dapat. Perkatakan sesuatu yang membangun imanmu. Karena iman ini timbul dari pendengaran kita. Perkataan itu, perkatakan luar biasa baiknya. Yosua berkata ini luar biasa baiknya. Lalu Kaleb juga berkata pasti akan mengalahkannya. Kita pasti bisa mengalahkannya. Gitu ya, kita pasti bisa. Ketika kita bisa mengatakan perkataan yang membangun, itu bukan hanya berpengaruh untuk orang di sekitar kita, tapi itu juga berpengaruh untuk hidup kita secara pribadi. Anda bisa bayangkan enggak? Ini Musa memilih setiap dari suku itu kepala. Saya percaya ini kan sesuatu yang penting ya. Masa-masa yang sangat penting di mana kita bangsa Israel itu akan masuk kepada tanah Kanaan. Berarti ketika Musa memilih orang-orang menjadi utusan dari setiap suku itu, pasti orang itu sudah punya standar tertentu. Sudah terpilih itu. Orangnya harus begini. Saya percaya juga orangnya bukan orang yang sembarangan. Pasti juga karakternya juga mungkin sudah grade-nya sudah lumayan. Ini orang leader yang dipilih. Dan bukan cuma sekedar leader gitu ya. Leader yang sudah leader di atas leader. Kepala setiap orang diambil satu-satu. Tapi sekalipun itu gitu ya. Kembalinya seperti itu. Perkataan mereka beda. Kaleb dan Yosua punya perkataan yang membangkitkan iman. Ketika kita jadi pemimpin.
sekalipun kita bukan pura-pura ya. Bukan. Kenapa kok bisa bukan pura-pura? Karena saya tahu Tuhan di dalam hidupnya itu jauh lebih besar daripada raksasa-raksasa itu. Kalau seorang pemimpin punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada raksasa-raksasa itu, semuanya kacau balau, tidak ada masalah baginya. Karena dia tahu bahwa aku punya roh, rohnya itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Jauh lebih besar daripada raksasa itu. Lihat, ini pemimpin. Saya cuma mikir, ketika pemimpin ini pulang, lihat semua yang dilihat pengintaian 10 orang ini, mereka ngomong, semua rakyatnya jadi kacau. Semua rakyatnya itu jadi imannya terombang-ambing mungkin. Lihat, Kaleb berkata, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa Israel. Berarti ketika dengar perkataan 10 pengintai yang lain, mereka semua hatinya kacau. Mereka semua hatinya, imannya mulai mundur, imannya mulai tawar, imannya mulai kering. Apa yang kita impartasikan kepada setiap orang-orang di dalam kehidupan kita, itu penting. Ketika kita punya perkataan yang membangun, yang membangkitkan iman, itu bukan hanya berpengaruh kepada diri kita sendiri, berpengaruh kepada sekitar kita juga. Itu sangat berpengaruh. Sekarang kita ini mau jadi apa? Kita menjadi orang yang melemahkan iman ataukah menjadi orang yang membangkitkan iman. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa sendiri. Yang pertama, kita perlu Tuhan. Yang kedua, kita perlu orang lain. Dan yang paling dekat di dalam kehidupan kita, kalau Anda rumah tangga, itu adalah pasangan Anda. Atau orang tua kalau engkau masih single. Atau siapa? Anak. Paling dekat itu adalah keluarga yang paling dekat. Gitu ya. Keluarga yang paling dekat, anak, ada pasangan, ada orang tua. Ketika kita punya perkataan yang membangun, maka itu bukan cuma membangun hidup kita. Saya cuma membayangkan kalau itu saat hari ini Anda adalah wanita ini yang melihat tayangan ini. Ketika Anda punya perkataan yang membangun gitu ya, membangun iman, maka saya percaya iman Anda dibangun, Anda jadi wanita yang takut akan Tuhan. Itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruh kepada suami Anda, pengaruh kepada anak-anak Anda. Karena kenapa saya bilang wanita? Karena perkataan wanita ini banyak. Kalau perkataannya itu membangun, suasana rumah itu juga menjadi semangat gitu ya. Itu akan berpengaruh banyak hal. Perkataan kita harus perkataan yang membangun iman. Apapun yang Anda hadapi, bagaimana kenyataan yang hari ini terjadi dalam kehidupanmu, perkatakanlah perkataan iman. Perkatakanlah perkataan yang membangun. Iya, aku tahu aku pasti bisa mengalahkannya. Iya, aku tahu bahwa ini apa namanya? Aku percaya bahwa negeri ini, tanah Kanaan ini luar biasa baiknya. Aku percaya itu, aku tahu itu. Kalau ada orang enak, orang yang perawakannya tinggi, aku seperti belalang. Tapi tenang, aku punya Allah yang hebat. Aku punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang bisa mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupanku. Perkatakan iman. Tanpa Anda sadari ketika Anda memperkatakan itu, imanmu pun akan dibangkitkan. Katakan amin. Dan kalau iman Anda dibangkitkan, itulah modal untuk Anda memperoleh sesuatu dalam kehidupan Anda. Itulah modal. Kalau kita punya iman dalam kehidupan kita, itulah modal. Kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa membuat yang apa namanya, yang benar-benar kayaknya itu sulit. Tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena iman itu. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Masih di tetap ayat yang sama. Saya akan baca ya, di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Di ayat yang ke-7, Bilangan 14 ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihatin ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa itu.
sebab mereka akan kita telan habis. Wow, luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang ketiga, yang kita pelajari dari Kaleb dan Yosua apa? Mereka itu memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka punya cara pandang yang beda. Loh, kenyataannya itu memang perawakannya besar. Kenyataannya itu bangsa Israel seperti belalang. Tapi kenapa mereka bisa berkata, luar biasa ini negeri. Mereka bisa berkata, kami pasti bisa, kita pasti bisa mengalahkannya. Lalu berkata seperti ini, Tuhan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan itu menyertai. Tuhan menyertai kita gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Gitu ya, mereka punya cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Ketika mereka punya cara pandang yang berbeda itulah, itulah yang membuat mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Cara pandang kita itu menentukan apa yang kita dapat. Cara pandang kita, apa yang Anda pandang hari ini? Setiap orang punya pergumulan dan perjuangannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya Tuhan itu punya acaranya sendiri-sendiri kepada setiap orang. Ketika Anda mengalami itu semua, bagaimana cara pandangmu? Bagaimana Anda melihat itu semua? Apa Anda melihat itu seperti 10 pengintai dan bangsa Israel yang berkata, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa keluar dari Mesir, masuk katanya ke tanah Kanaan, tapi lewat padang gurun gitu ya. Lalu setelah itu masih harus mengalami orang-orang enak ini, yang perawakannya besar-besar ini. Kalau kita menjadi seperti bangsa Israel dan 10 pengintai yang lain, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi jadilah seperti Kaleb dan Yosua. Dia punya cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan saya mau beritahu, kalau Anda pelajari orang-orang sukses yang ada di muka bumi ini, karena hidup mereka, cara pandang mereka, itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Bukan aneh, bukan unik, bukan. Mereka itu punya cara pandang yang berbeda. Sama seperti Kaleb dan Yosua, mereka punya cara pandang yang beda. Mereka bisa melihat bahwa ada Allah yang jauh lebih besar daripada raksasa itu. Bahwa dikatakan seperti ini, Tuhan yang, bukan Tuhan ya, dikatakan di ayat yang ke-9, yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Kok bisa ya, tahu dari mana coba? Tahu dari mana? Saya gak tahu ya apakah mereka ngomong-ngomong atau bagaimana, gak tahu. Tapi yang saya tahu, ini orang, Kaleb dan Yosua ini, dia itu punya cara pandang Allah di dalam kehidupannya. Ada Tuhan, roh Tuhan hidup tinggal di dalam kehidupannya. Sehingga kalau roh Tuhan Allah tinggal dalam kehidupannya, dia pun akan punya cara pandang yang berbeda. Punya cara yang pandang yang berbeda. Coba kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan di Perjanjian Baru. Itu sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan itu ya punya cara pandang yang beda sama kebanyakan orang. Bahkan murid-muridnya aja. Murid-muridnya itu masih belum bisa melihat cara pandangnya Tuhan. Sampai Tuhan itu berkata seperti ini. Sampai berapa lama lagi aku tuh sama-sama kamu gitu ya. Kamu itu udah tak ajain terus. Di bukit aku sudah ngajarin kamu. Ketika on the spot ketemu dengan jiwa-jiwa aku sudah ngajarin kamu. Ketika ketemu dengan orang yang lumpuh bagaimana harus melayani. Ketika ketemu ini aku sudah ajarin semua gitu ya. Tetapi mereka gak bisa punya cara pandang seperti cara pandang Yesus di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka gak bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan gitu. Mereka gak bisa memperoleh tanah Kanaan itu. Kenapa? Karena mereka tidak matchingkan cara pandang mereka. Sama seperti cara pandang Tuhan. Kalau kita dalam menjalani hidup ini, bisa mematchingkan cara pandang kita sama Tuhan. Kalau matchingkan cara pandang itu sama yang lebih atas. Sama yang lebih tinggi. Jangan sama yang sejajar atau yang di bawah. Kenapa? Karena Tuhan itu mau terus kita naik, bukan turun. Kalau Anda menyamakan cara pandang sama yang sebelah Anda atau yang ke bawah, maka cuma begitu hidup Anda. Tetapi kalau Anda mau memperoleh sesuatu yang lebih besar lagi, buat cara pandangmu itu sama seperti cara pandang yang lebih tinggi dari hidup Anda. Siapa? Yaitu Allah. Yaitu Tuhan. Ketika kita bisa punya cara pandang yang sama, tidak sama dengan kebanyakan orang, Allah pilih kita. Dia memilih. Kaleb dan Yosua bisa lihat itu. Dia bisa punya cara pandang yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Dia bisa punya cara pandang Allah. Dan kalau kita bisa punya cara pandang seperti cara pandang Allah, luar biasa. Luar biasa.
Tuhan itu kalau lihat segala sesuatu, dia tidak pernah lihat lubangnya. Tuhan kalau lihat segala sesuatu, Tuhan tidak pernah lihat kesulitannya. Dia lihat di balik itu semua. Itu yang Tuhan lihat. Bahkan sekalipun begitu menyakitkan, dia tetap hadapi dan jalani. Apa? Kayu salib. Tuhan tidak lihat kayu salibnya. Yesus tidak lihat kayu salibnya. Sekalipun secara manusia, dia tetap lihat itu. Makanya dia takut dan gemetar. Bukan cuma itu, pelunya seperti darah. Tapi dia melihat, dia mencoba cara pandangnya itu disesuaikan dengan cara pandang Allah Bapa. Sehingga apa kalau bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu Yesus sedang mencoba cara pandangnya disejajarkan dengan Bapa. Sehingga apa? Dia melihat kayu salib itu bukan kayu salibnya, tapi dia melihat kemuliaan di balik kayu salib itu. Oh, kalau kita dalam hidup ini bisa punya cara pandang yang tidak seperti kebanyakan orang, tapi kita punya cara pandang sama seperti Tuhan, maka saya percaya Kanaan itu pasti kita akan bisa duduki. Kanaan pasti kita bisa masuki. Dan kita bisa mengalahkan segala sesuatu orang-orang enak yang ada di situ. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Katakan amin. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, kenyataannya memang benar itu. Tantangannya ada. Kenyataannya memang benar itu. Raksasanya gede-gede. Itu ada dan itu memang benar. Tapi kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada itu semua. Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Selanjutnya, yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari? Dikatakan masih di ayat yang 7 dan ke-9. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Janganlah takut kepada mereka. Yang berikutnya, poin berikutnya. Apa yang kita pelajari? Poin yang 4. Miliki keyakinan. Spirit yang optimis. Bukan yang pesimis. Punyailah keyakinan. Yang optimis. Bukan pesimis. Sekarang banyak orang hari ini. Mungkin mengalami masa yang jauh lebih sulit. Daripada yang corona. Masih gelombang yang pertama. Kalau gelombang pertama mungkin orang masih punya tabungan gitu ya. Dan orang masih berharap begini. Ah, ini sebentar lagi juga akan berakhir. Sebentar lagi juga akan selesai. Sebentar lagi ini mungkin ya ini nanti akan pasti mungkin cuma 1 tahun. Atau pasti ini segera berakhir. Dan orang masih punya pegangan. Apa? Tabungan. Tapi begitu hari ini ada corona mulai memuncak lagi. Sekarang sudah mungkin sudah mulai reda gitu ya. Orang sudah habis-habisan. Tabungan sudah terkuras habis. Semuanya ini benar-benar masa yang begitu lebih sulit lagi. Kekeringan itu kekeringan yang lebih mungkin kekeringan yang kering gitu ya. Dan hari ini kalau dulu orang masih punya pegangan, aku punya tabungan, masih punya sedikit pengharapan ini akan berakhir. Tapi sekarang kebanyakan orang berkata ini sampai kapan? Ini mau sampai kapan? Kalau ibarat kita berdiri hari ini, kita tidak bisa lihat ujungnya. Kita tidak tahu seolah-olah ujungnya ini akan selesai kapan. Rasanya itu tidak, ini sampai kapan ya begitu ya. Kayaknya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Tabungan yang dipegang juga sudah tidak ada lagi. Belum lagi mungkin ada orang-orang engkau kehilangan keluarga. Keluarga dekat orang-orang yang Anda kasihi. Dengan begitu tiba-tiba dan mendadak. Ada banyak luka terjadi. Ada banyak kehilangan yang terjadi. Ada banyak duka yang terjadi. Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ini yang paling penting. Harus tetap punya pengharapan dan keyakinan. Itu sebenarnya pegangan kita yang terakhir.
iman dan keyakinan itu harus tetap punya pengharapan dan keyakinan. Kaleb dan Yosua ini punya keyakinan dan keyakinan spirit yang optimis, bukan yang pesimis. Sekalipun kita tidak bisa buat apa-apa, kita tidak bisa ngerjakan apa-apa, dan kita tidak pernah bisa lihat ujungnya mau sampai kapan, tapi ini yang bisa kita lakukan, apa? Kita tetap optimis bahwa kita akan ngelewatin ini semua. Bukan kita lewati dengan pesimis. Orang yang optimis itu apa? Orang yang kalau bangun tidur, langsung mandi, langsung kerja, sekalipun Anda tidak pergi ke kantor, Anda duduk di rumah Anda, lakukan sesuatu, pikirkan sesuatu, mikirkan pengembangan, ini bisa dibuat, ini loh. Mungkin Anda berkata, tapi kayak begini, masa bisa? Jangan-jangan tak lagi kiamat. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah apa yang dipercayakan Tuhan di depan mata kita sekarang. Bagian kita adalah apa yang Tuhan beri kepada kita, apa yang dipegang di tangan ini. Dan kalau ini yang bisa dikerjakan, come on, ini yang kita kerjakan. Kita tidak pernah bisa tahu masa depan, tapi kita setia dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Dan tahukah Anda, ada banyak orang berkata, krisis seperti ini pernah terjadi dulu. Puluhan mungkin, berapa waktu yang lalu, dulu pernah terjadi. Wabah seperti ini pernah terjadi. Dan lihat, dulu pernah terjadi, mereka juga melewatinya. Tahukah Anda, dan menurut survei, mereka yang bisa melewati wabah yang dulu-dulu itu pernah terjadi, adalah ketika pada waktu wabah itu terjadi, mereka masih punya keyakinan bahwa ini semua akan berakhir. Mereka masih punya optimis dalam hati mereka, bukan spirit yang pesimis. Salah satunya yang membuat kita ini punya spirit yang optimis adalah apa? Masa seperti ini, banyaklah belajar. Banyaklah belajar. Kenapa? Karena orang belajar itu yakin suatu saat bahwa ini semua berakhir. Semua yang Anda pelajari, Anda akan keluarkan itu semua. Kita akan melalui ini semua, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus, itu yang harus kita punya. Keyakinan dalam diri kita. Pengharapan itu jangan pernah padam. Apa? Bahwa kita optimis gitu ya. Kita bisa melewati ini semua. Kapan? Ya gak tahu. Tapi itu yang juga saya tanamkan dalam hati saya. Saya berkata ketika saya baca Kaleb dan Yosua ini. Dalam perenungan saya berkata, Tuhan, masa seperti ini, apa yang harus dilakukan dan dikerjakan? Tuhan memberikan Kaleb dan Yosua ini dalam kehidupan saya. Lalu kata-kata ini sungguh-sungguh merema. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh merema. Dikatakan seperti ini, yang kita sama-sama baca, Tuhan menyertai kita, jangan takut, jangan takut, jangan memberontak, Tuhan menyertai kita, bangsa, kita akan masuki negeri itu. Dikatakan seperti ini, kita pasti akan mengalahkannya, itu punya spirit yang optimis, kita pasti akan mengalahkannya. Bagian kita adalah hidup benar, sudah tetap ada dalam porosnya Tuhan. Tetap lakukan segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Tetap itu. Dan ini ditambahin satu. Dengan sebuah keyakinan. Mungkin Anda tetap mengerjakannya sekarang. Tapi Anda sudah kehilangan keyakinan dan pengharapan. Itu yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Yaitu apa? Keyakinan bahwa kita pasti bisa mengalahkannya. Keyakinan bahwa kita pasti bisa memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Sepakat dengan saya. Katakan amin. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Anda tahu pujian itu? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Sepakat dengan saya katakan amin. Sepakat dengan saya katakan amin. Oh Bapak Ibu Saudara, saya sungguh berdoa firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubahkan setiap Anda. Bukan cuma mengubahkan, ada sesuatu yang bergerak, ada sebuah terobosan yang terjadi, terutama dimulai dari spirit Anda, ada roh yang dibangkitkan, ada roh yang gagah perkasa yang dibangkitkan dalam diri Anda, sehingga ketika itu dibangkitkan, itu akan mengalahkan dunia. Poin saya yang terakhir, di ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saya akan baca. Adapun orang
orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan seluruh umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ini, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yang kelima itu adalah melangkah saja. Percaya dan melangkah saja. Masuki tanah Kanaan. Percaya dan melangkah. Bayangkan, Anda tidak masuk, Anda akan mati. Anda akan kena tulah. Mungkin bagian kita tidak langsung mati seperti yang firman Tuhan ini katakan. Tapi Anda tidak akan dapat apa-apa. Kalau Anda mengambil keputusan untuk Anda tidak masuk tanah Kanaan, untuk Anda tidak menghadapi orang-orang enak itu, maka apa yang terjadi? Mungkin Anda ya sudah seperti itu. Anda menjadi biasa. Tapi kalau 10 pengintai ini, mereka mati karena mereka kena tulah. Tapi bagi mereka, Kaleb dan Yosua yang berkata, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita akan masuki, duduki. Mereka dapat bagian tanah Kanaan itu. Karena sesungguhnya Allah menyertai mereka. Dan membuat setiap segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka itu berhasil. Sekarang Anda mau pilih mana? Anda mau diam di tempat? Anda mau sudah ini aja? Gitu ya, enggak salah dengan itu. Tapi Tuhan menyediakan tanah Kanaan. Jangan berakhir di situ. Masih ada janji Tuhan yang luar biasa di depan. Masih ada pemakaian Tuhan yang luar biasa buat setiap Anda. Masih ada hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan sediakan untuk Anda. Jangan lihat situasi dan kondisimu. Jangan lihat tantangan di hidupmu. Melangkah saja. Jalani saja. Maju saja. Percaya saja. Dan saya percaya, tanpa kita sadari, kita ada di tanah Kanaan dan kita sedang menikmati susu dan madu. Katakan amin. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, ramana maya syanama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Oh yes, kami percaya Tuhan, kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ramai anak maralaba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh ramai anak maralaba. Engkau yang dengar ibadah ini, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Bangkit, hari ini aku berkata kepada setiap roh manusia yang ada dalam dirimu, ada roh Allah yang besar di dalam dirimu, ada roh yang gagah perkasa dalam dirimu.
Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit setiap orang-orang ini. Mungkin Anda tetap menjalani hidup, mungkin Anda tetap melakukan yang terbaik, tetapi tidak bisa dipungkiri Anda pesimis lihat hidup ini. Anda pesimis lihat ini semua. Bisakah ini semua berakhir? Saya tidak melampaui Tuhan. Saya tidak berkata bahwa ini pasti bisa berakhir, karena mungkin itu bagian Tuhan. Saya tidak pernah tahu masa depan. Tapi yang saya tahu bahwa kita punya Allah yang hebat dan dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Itu yang saya tahu. Dan saya percaya kalau kita anaknya, selama kita tidak memberontak seperti firman Tuhan, selama kita hidup benar, selama kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya apa yang menjadi bagian Tuhan yang sudah sediakan buat kita, kita pasti akan memperolehnya. Kita pasti akan juga menjadi bagian setiap kita. Hari ini saya mau berkata, mau berdoa khusus buat setiap Anda yang Anda tahu hari ini Anda kehilangan pengharapan, Anda stres mungkin, Anda depresi, bahkan sampai Anda gak bisa tidur, Anda pikiran Anda jalan terus, ini sampai kapan ya, ini segala macam. Lalu Anda, mungkin Anda yang berkata Anda sudah juga tawar hati, atau ya sudahlah, sudah keinginan untuk lebih lagi sudah gak ada dalam diri Anda, atau bahkan Anda kehilangan Tuhan, atau bukan kehilangan Tuhan, Anda kehilangan iman. Dan bahkan Anda cuma berkata, ya sudah, cuma biasa-biasa saja. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Aku berkata, ilah zaman ini tidak boleh meruntuhkan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman sudah dibagikan. Aku percaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap mereka, membangkitkan setiap orang-orang yang mengangkat tangan ini, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus setiap mereka, ya Tuhan. Roh yang kuat, yang hebat, yang dahsyat, yang melampaui semuanya, bahkan melampaui segala akal kami, itu ya Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ora manama ya syaralaba, mari semua angkat kedua tangan. Ora bakaralaba ya syaralaba, haleluya. Yes Lord. Sampaikan sudah selesai, Anda jangan segera leave, Anda jangan segera pergi dari YouTube ini, selesaikan sampai terima doa berkat. Saya mau berdoa satu lagi untuk setiap Anda yang ada hari ini, Anda tahu Anda perlu disupport secara doa, Anda mungkin juga yang sakit, atau Anda yang mungkin terkendala dengan pekerjaan, atau apapun juga, Anda tahu hari ini aku perlu disupport doa. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa, saya merasa ada seorang anak muda, gitu ya, tanpa dia sadari dia dijamah oleh Tuhan, lalu dia itu kepikiran dengan pekerjaan orang tuanya, karena orang tuanya mungkin mengalami PHK atau orang tuanya pekerjaannya benar-benar sangat merosot sampai ke bawah. Mungkin orang tuamu tidak dengar firman ini, tapi engkau yang dengar firman, wakilkan orang tuamu. Ayo angkat tangan, Tuhan dengar doamu, Tuhan dengar apa yang menjadi kepikiran gitu ya. Tuhan tahu itu semua, dan Tuhan berkata, semua air matamu aku tampung dalam kirbat. Tahu enggak? Karena doa-doamu itu yang mengawal hari ini orang tuamu. Yang mengawal hari ini orang tuamu. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau hari ini enggak bisa lihat, hari ini hamba berdoa Roh Kudus akan memberikan kesaksian di dalam hatimu. Ada, enggak tahu dia mungkin bicara atau dikasih sebuah damai sejahtera
atau sukacita atau apapun, tapi tiba-tiba engkau akan mengalami ada manifestasi Roh Kudus yang terjadi di hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, perkatakan hari ini kesembuhan untuk sakit penyakitmu. Sepakat imanmu dengan iman Tuhan. Ayo sepakat, saya juga sepakat dengan Anda. Kita sepakat bahwa bilur Yesus itu sudah menyembuhkan setiap Amen. Anda semua. Amen. Mata yang hari ini sakit tuh, aku berkata sembuh. Tidak ada mata yang malas, ada lazy eyes gitu ya. Saya melihat ada seseorang, mungkin itu anak-anak atau mengalami lazy eyes. Hari ini aku berkata dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Matamu menjadi normal, semua syaraf yang ada di matamu menjadi normal, otot yang ada di matamu menjadi normal dalam nama Yesus. Ayo perkatakan, kita sepakat iman kita, perkatakan apa yang menjadi sakit penyakitmu. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada telinga seseorang sebelah kanan sini juga, Tuhan sedang sembuhkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan. Oh haleluya, dalam nama Yesus, jamah. Korabaya syarabata kalalabar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 al
dalam nama Yesus. Orang bilang semua susah cari pekerjaan, tapi aku berdoa anak Tuhan tetap bisa makan. Amin. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima sekarang. Korabaya siara laba 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 laba. Haleluya. 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 Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Sebelum doa berkat, saya ingatkan minggu ini adalah minggu pertama, itu adalah minggu perpuluhan. Kita akan angkat ini sebagai simbolis saja. Saya akan angkat amplop perpuluhan ini sebagai simbolis. Anda bisa transfer ya. Kita akan berdoa. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan doa berkat. Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami akan memberikan perpuluhan sebagai bukti kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu semua berasal daripadamu. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen.